Media sosial dihebohkan dengan rekaman mobil Toyota Fortuner warna putih yang tercebur di Sungai Katingan pada Minggu 23 Juni 2024. Video detik-detik mobil mewah itu tercebur viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun X @txt dari Kalsel pada Rabu 26 Juni 2024. Diketahui mobil Fortuner itu dikemudikan oleh Kapolsek Katingan Hulu, Ibda Ali Harahap. Mobil itu diduga mengalami remblong ketika hendak turun ke kapal penyeberangan di Desa Ranto Asem, Katingan Tengah, Katingan, Kalimantan Tengah. Mobil tampak tidak bisa berhenti hingga melewati kapal penyeberangan dan tercebur ke sungai. Terlihat seorang pria yang langsung terjun ke sungai membantu Kapolsek Katingan Hulu yang ada di dalam mobil. Pria itu diketahui adalah pemilik mobil yang bernama Iyo alias Ita. Iyo juga dibantu oleh Sandai yang mencoba menarik mobil ke pinggir sungai. Karena kelelahan, Iyo pun terbawa arus dan tenggelam. Sementara Ali Harahap berhasil menyelamatkan diri dengan memecahkan kaca mobil untuk keluar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.